lihat untuk yang komisi 10 gitu kan, Pak Muhajir adalah pimpinannya yang dari Pak dari Kemenpora. Jadi memang sebenarnya harusnya ngomongnya ke sana sih, karena kan hanya melengkapi kan dari PSSI dan dari Perbasi itu aja. Kalau dari PSSI-nya gimana nih, berharap prosesnya tuh kapan kira-kira selesai? Iya. Kali ini kan satu sama hari nih biasa. Seperti Mas ya kan berharap berharap cepat secepatnya agar bisa kembali bergabung gitu aja sih. Jadi dari kami kan memang alasan naturalisasi tiga pemain ini ya. Asal apa rekan-rekan tahu kan ini kan adalah backbone ya, posisinya itu back, midfielder dan striker gitu. Jadi kan ini memang backbone di kita. Tadi kita juga jelaskan alasannya secara teknis. Dari PSSI sendiri udah ada komunikasi nggak sih Pak terkait dengan Justin Hapner yang dipanggil ke timnas U20 Belanda itu Pak? Gimana Pak? Gitu. Sikap dari Hapnernya sendiri Pak? Ya kita tunggu aja kan, secara konsen legal kan dia sudah menyetujui. Jadi kan kita pegang adalah dokumen legal kan dari mereka nya dan dari orang tuanya itu aja. Jadi kalau dia tetap ngikutin uji coba lawan Belanda itu gimana Pak dari PSSI? Gak apa-apa? Bukan nggak Pak, ini bukan feeling ya. Ini kita ngomongnya adalah peraturan pasal dan itu berdasarkan peraturan dari FIFA, tidak ada masalah dengan itu. Ada di pasal 9 yang di AYC kalau sebelum umur 21 tahun itu tidak masalah. Gitu. Jadi kita nih bukan kayak pendapat ya. Ini harus dibedakan nih, teman-teman harus dibedakan. Berarti ya? Oke. Okay. Udah kalian ke Pak Muhajir ya. Justin enggak ikut TC di Jakarta ya? Maksudnya TC di Jakarta yang mana? TC Timnas U20. Karena kan belum. Enggak, kan belum. Kan TC Timnas U20 kan ke Korea. Kan ada di Jakarta. Iya, kan sekarang kan lagi persiapan yang senior dulu. Kita off dulu ya kan. Jadi gini, gimana dia bisa kesini kan ini prosesnya aja masih berjalan kan gitu. Jadi kan belum resmi. Jadi ini bukan perkara jadwal, ini sekarang perkara proses gitu. Kita udah pegang dokumen legal consent-nya. Mereka bertiga sudah menyetujui, makanya sudah dimulai proses ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat proses ini setelah ini kan komisi 10, setelah itu komisi 3 gitu. Kemudian paripurna. Jadi kita masih tunggu proses ini. Oke. Okay? Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.